dia. Ini kafe nasi liwet Cianjur. Gak perlu jauh-jauh ke Cianjur, bisa langsung ke Tampiarto. Cuma 10.000, buka jam 10 sampai jam 17. Peringatan, ketagihan tidak ditanggung. Wah, ini benar-benar pasti ketagihan bagi pemburu kuliner nasi liwet Cianjur di Kota Probolinggo, langsung ke Tampiarto Hotel. Oke saudara, Probolinggo memang sekarang lagi menyebar banyak menu-menu ya, yang menurut saya ini baru. Kali ini saya coba menikmati namanya menu nasi liwet Cianjur. Di sana ada tulisannya cuma 10.000. Cuma 10.000. 10.000 nasi liwet. Nah, seperti apa saja nasi liwet ini saudara? Ini daging yang sudah dicincang-cincang ini kayaknya. Terus kemudian ini ada tahu. Terus kemudian dipadukan dengan telur. Telur dadar. Ya, seperti ini. Sekarang kita coba rasakan bagaimana rasanya yang namanya nasi liwet Cianjur. Saya coba rasakan. Sambelnya pedes, rasanya benar-benar mantap. Kayaknya cocok dengan lidah-lidah orang Probolinggo kayak gini. Nah, oke saudara, penasaran dengan nasi liwet Cianjur? Saudara bisa memburu kuliner di Tampiarto Hotel Tampiarto ya. Depannya ini ada sebuah kafe. Nah, di sana tersedia namanya nasi liwet Cianjur. Cuma 10.000. 10.000 mode. Nah. Oke. Bersama dengan saya kita buru kuliner di Probolinggo. Nah, oke saudara, untuk menikmati nasi liwet tidak perlu jauh-jauh ke Cianjur. Ternyata di Probolinggo sudah ada namanya nasi liwet Cianjur. Cuma 10.000, 10.000. Nah, ini yang chef-nya ini yang masak. Apa kabar Teteh? Teteh ya panggilnya ya? Iya. Apa kabar Teh? Alhamdulillah. Baik. Teteh memang dari Cianjur, Teh? Iya, asli Cianjur. Oh, asli Cianjur. Berapa lama tinggal di Probolinggo? Probolinggo 12 tahun. Oh, 12 tahun. Berarti berkeluarga di sini ya? Teh, ini mau tanya. Tadi kan saya sudah makan nasi liwetnya ini. Rasanya ini benar-benar sedap, pedas dan menggoda. Ini belajarnya dari mana? Dari sendiri, belajar sendiri. Nggak ada yang ngajar. Oh, memang masakan asli Cianjur begitu ya? Iya, nah, kalau daging tadi itu diapain dagingnya? Di suwir-suwir itu. Wih, di suwir-suwir ya? Woi, ada lagunya suwir-suwir ini kayaknya. Ini ternyata ada suwir-suwirnya. Anu ya? Oh, begitu ya. Terus sambelnya itu kok rasanya kok beda sambelnya itu? Itu dibuat dari apa? Ada, kayaknya ada bawangnya juga saya lihat. Bawang, merah, bawang putih kayak gitu. Diulek. Oh, gitu. Gitu. Oke. Berapa harganya, Teh? 10.000 aja. 10.000 ya. Nah, bukanya dari jam berapa? Jam 10 sampai jam 5. Di mana? Di Hotel Tampiarto. Wah, gitu ya. Oke, terakhir siapa namanya, Teh? Ika. Oh, Teteh Ika. Oke, makasih. Terima kasih.